SCT Bunyan Indonesia, Qurani Kreatif Berkarya Sepanjang Masa. Masya Allah, bagaimana kabarnya anak ibu yang saleh dan salihah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sikap siap, semua diangkat tangannya, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa syur alayna rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah anak ibu yang sudah salihah, kalian sudah tidak sabar ya untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar hadis 2, jika tidak menyayangi tidak akan disayang. Belajar bersama ya. Nah, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Oke, anak-anakku sekalian, silahkan simak ya pelajarannya. Hadis 2, jika tidak menyayangi tidak akan disayang. Man la yarham la yurham. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, siapa tak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah saliha. Selanjutnya kita sama-sama hafalkan beserta gerakannya ya. Ingat sikap siapnya, perhatikan berikut ini. Hadis 2, man la yarham la yurham. Hadis Ruahul Bukhari Muslim. Artinya, siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man la yarham. Sekali lagi ya. Man la yarham la yurham. Sekali lagi ya. Man la yarham la yurham. Hadis Ruahul Bukhari wa Muslimin. Yang artinya, siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Sekali lagi, siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah salih-saliha. Jadi jika kita ingin disayang oleh Allah, maka kita harus menyayangi sesama makhluknya ya, seperti orang tua, guru, teman, tetangga, sahabat, tumbuh-tumbuhan dan semua binatang. Kita harus menyayangi ya nak ya. Masya Allah, jazakumullah khair salasaliha. Semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.